mantapkan hatinya pada sosok wanita cantik bernama Karisma Cehna. Asif Ali hari ini resmi persunting wanita pujaannya tersebut. Tak main-main, Presiden Jokowi hadir sebagai saksi di akad nikah Asif dan Karisma. Rasa haru dan bersyukur nampak jelas di wajah kedua mempelai. Seperti diketahui, Asif Ali sempat disakiti hatinya oleh Sarifah, gadis Wajo yang menolak cinta tulus Asif Ali. Dan beginilah suasana sakral ijab kabul Asif Ali dan Karisma yang membuat semua bergembira sekaligus terharu. Namun sebelum lanjut, jangan lupa cari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Asif Ali dan Karisma Cehna rupanya tak harus menunggu waktu lama untuk saling mantapkan hati. Sebelumnya Asif Ali sempat patah hati setelah lamarannya ditolak oleh Sarifah, wanita bercadar yang sudah lama menjalin hubungan asmara dengan pria India tersebut. Namun Asif Ali dan Sarifah ternyata tak berjodoh. Dengan masih menyimpan rasa sakit hati, Asif Ali memberanikan diri membuka hatinya kembali untuk Karisma Cehna. Dan kini keduanya mantap untuk ke jenjang pernikahan. Hal ini pun ternyata membuat Sarifah terbakar api cemburu. Dan tepat hari ini Asif Ali dan Karisma Cehna memberikan pernyataan bahwa keduanya akan segera menikah dan berniat mengundang Bapak Presiden Jokowi. Dengan rasa bahagia, Asif dan Karisma juga akan menggelar pernikahan secara mewah dan meriah. Kebahagiaan tersebut akan digelar di Jakarta. Keluarga Asif juga akan datang untuk menghadiri pernikahannya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya. Terima kasih.